Informasi daripada saya terbaru pada hari ini ialah berkenaan tentang sirkuit Mandalika, guys. Telah pun mendapat pengesahan ataupun menjumpai satu titik penamatnya bagi perlumbaan pada masa akan datang. Apakah informasi tersebut, guys? Jom sama-sama nonton video reaction pada kali ini. Jom. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video, guys. Kepada anda yang baru sahaja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, so guys, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan beberapa video-video terbaru ataupun update. Bukan apa ya guys, supaya anda tidak ketinggalan beberapa pelbagai lagi update terbaru daripada Uncle. Jadi guys, hari ini sebelum kita lanjutkan kepada video reaction selanjutnya, Uncle mendoakan kepada anda yang tengah menonton ini semoga berada di dalam kondisi sehat walafiat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini kita akan teruskan kepada salah satu video dan ini adalah merupakan satu informasi ataupun maklumat terbaru berkenaan tentang sirkuit Mandalika dengan tajuknya serangkaian homologasinya sirkuit Mandalika mendapat salah satu pengesahan ataupun informasi terbaru daripada channel, yaitu saudara Agus Haryanto, guys. Jadi guys, jangan lupa kita berikan dukungan dan juga sokongan kepada channel Agus Haryanto karena beliau telah memperbagaikan ataupun memberikan maklumat berkenaan tentang sirkuit Mandalika. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton video daripada channel Agus Haryanto dengan terbaru sirkuit Mandalika, guys. Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini dengan kiraan 3, 2, dan 1, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin. Semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Terus semakin dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya, dan juga kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi di sirkuit Mandalika dan melintasi sisi baratnya dulu untuk sama-sama mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana progres pencapaian dari Hotel Pullman yang hanya berjarak kurang 1 km dari sirkuit Mandalika. Wah. Jadi Hotel Pullman sejauh ini progres yang sudah dicapai lebih 90% dan ditargetkan untuk rampung pada bulan depan dan bahkan bisa melakukan grand opening pada Oktober nanti. Oke guys, jadi satu benda yang disampaikan oleh admin ya dalam channel ini, 90% persiapan sirkuit Mandalika. Itu satu petanda ataupun berita terbaru yang terbaik disampaikan oleh Agus Haryanto, channel admin dalam ini. Oke guys. Progres untuk Hotel Pullman selain bangunan dan segala kamar sudah siap dan juga fasilitas maupun furniture sudah didatangkan, sehingga sekarang hanya tahap finishing serta melakukan perapian-perapian sedikit untuk menuju kesiapannya di opening di Oktober nanti. Ya, masih di sisi barat sirkuit Mandalika terpantau untuk laguna, yang mana di saat saya menerbangkan kamera udara sedang air pasang di sini. Oh. Kemudian bundaran sisi barat yang merupakan jalur masuk pintu barat sudah mulai dilakukan pengaspalan walaupun belum tuntas tersambung menuju zona sirkuit. Ya, adapun pengaspalan ini sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu sudah dilakukan dan belum dituntaskan ya. Ya, mungkin ada yang bertanya kemarin kenapa masih ada rumah-rumah di sekitar sini. Ah. Namun sebenarnya rumah-rumah ini sudah tidak ada penghuninya. Oh. Atau pemiliknya sudah tidak menempatinya. Dan sekarang masih dilakukan pembongkaran secara mandiri. Dan juga beberapa bangunan di sini masih digunakan atau difungsikan oleh sejumlah pekerja, baik itu pekerja sirkuit maupun pekerja untuk Hotel Pullman dan pekerja-pekerja yang mengerjakan proyek sisi barat sirkuit maupun sisi timur sirkuit Mandalika ini. Oke guys, saya pun bertanya-tanya juga guys, kenapa masih ada rumah lagi di kawasan ataupun sekeliling. Rupa-rupanya
rumah tersebut telah pun tidak ada penghuninya, guys. Jadi yang ada cuma adalah pekerja kepada sirkuit Mandalika. Jadi itu adalah informasi tertanya-tanya juga saya selama ini, guys, mengapa masih ada di rumah dan akan dilaksanakan apa orang kata pembongkaran ya secara mandiri, okay? Ya, mungkin di video kali ini kita tidak akan terbang rendah atau kita tidak akan terbang begitu dekat dengan beberapa objek di dalam sirkuit Mandalika. Oke. Kita akan coba terbang setinggi ini atau mungkin lebih tinggi, tergantung nanti, karena maunya saya untuk menunjukkan bagaimana indahnya sirkuit Mandalika ini kepada teman-teman semua. Wah. Satu momen yang baik ya, guys, apabila admin mengatakan akan terbang secara lebih tinggi sedikit untuk memperlihatkan keindahan sirkuit Mandalika. Itu yang saya suka sangat. Dan sampai sejauh ini ya, teman-teman semua sudah tetap mengikuti dan ikut memantau, ikut mengkawal bagaimana progres pembangunan sirkuit Mandalika ini, sehingga dalam video kali ini kita tidak akan mengupas setiap trek atau setiap sudut yang ada di dalam trek 4,31 km dengan 17 tikungan ini. Tapi di sini sudah bisa teman-teman mendeskripsikan sendiri atau semacam menarasikan apa yang bisa dipandang melalui kamera udara yang saya terbangkan pada siang kali ini. Oke, baik-baik admin. Treknya pun sangat cantik ya, guys. Ya, kita baru saja melewati tunnel 1 yang ada di sebelah kanan kita di bawah trek lurus, dan inilah tikungan yang pertama. Kita melihat sejumlah alat-alat berat untuk pengaspalan maupun truk-truk besar yang membawa aspal. Wow. Yang mana terpantau dari kejauhan atau dari ketinggian ini sedang melakukan pengaspalan atau lapisan akhir pada run off aspal yang ada di tikungan yang pertama, tikungan yang kedua, menuju tikungan yang ketiga, bahkan sampai ke tikungan yang kelima, khususnya run off aspal yang ada di sisi kiri dari track line. Ya, kita melintas persis di atas bukit pink yang ada di sisi timur, tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Dan karena perbukitan dan angin yang lumayan kencang dari sisi selatan membuat sedikit turbulensi di sini sehingga kamera udara tidak begitu stabil. Namun saya harap teman-teman bisa masih jelas melihat bagaimana progres di sini. Masih jelas admin, masih jelas. Saya masih boleh nampak keindahan trek ataupun beberapa lagi. Ya, kemarin lori sudah dilakukan pengaspalan ya untuk run off ini, namun dirasa masih elevasinya atau presisinya harus disesuaikan untuk track line dan untuk area curve yang ada di sebelah kiri track line sendiri. Ya, saya rasa terbang dengan ketinggian seperti ini di video kali ini lumayan menarik juga, supaya teman-teman tidak saja melihat ke arah track line, namun bisa melihat ke segala sisi, baik itu di sisi kiri dan sisi kanan dari 4,31 km, mulai dari sisi surface road ataupun spectator fence yang ada di kiri, membentang ke arah kanan, sampai ke surface road sebelah kanan atau spectator fence yang ada di sisi kanan ini. Dan sempat beberapa komentar kenapa trackline terlihat kotor. Nah, sebenarnya ini tidaklah kotor ya. Oh. Trackline memang bagus, sudah bersih, sudah mulus, namun masih ada proyek di sisi selatan, ada debu-debu yang diterbangkan oleh angin, namun tidak menjadi masalah, nantinya bisa dibersihkan sekali hujan ataupun disiram. Oh, oke, baik-baik admin. Nah, jadi terpantau di depan situ ya, area glamping, area camping, dan juga rute atau kaplingan yang akan dibuatkan jalur menuju ke arah sisi pinggir pantai, yang mana di sisi kiri tikungan yang kelima menuju ke enam tadi kita melihat area parkir yang seluasnya 1 hektar lebih, nantinya bisa digunakan oleh teman-teman semua mengunjungi sirkuit sekaligus bermain ke pantai yang ada di selatan sirkuit Mandalika ini. Sambil melihat sirkuit Mandalika, guys, sambil kita ya boleh berlibur ke tepi pantai, guys. Itu yang menarik.
apabila kita melihat satu tempat, ya, selain kita melihat beberapa turnamen ataupun pertandingan, ya, seperti begini, kita boleh melibur sambil-sambil kita ke tepi pantai. Jadi itu yang sangat menarik, guys. Ada tempat kita mengunjungi ke tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang cantik, guys. Ya, adapun kamera udara saya terbangkan sekitar setengah 12 siang. Jadi terlihat beberapa titik memang tidak ramai dikerjakan atau beberapa titik memang sudah hampir tuntas dikerjakan. Dan tentunya di jam segini para pekerja sudah mengambil jam istirahat, ya, isoma kita bilang, istirahat sholat makan, ya, bukan isolasi mandiri. Dan Tikonik 10 yang ada di depan sini, kita akan tarik mundur sambil melihat trackline atau melihat lebar dari sirkuit ini sambil memandang keindahan laut yang ada di selatan ini. Betul. Ya, Tikonik 11 yang ada di depan sini, di bawah sini, dan laguna terisi dengan air laut yang sedang pasang dan masuk ke dalam laguna. Jadi laguna nanti akan dikonsepkan kalau nggak salah dua macam konsep. Salah satunya yaitu untuk pelestarian mangrove, ya, seperti pepohonan-pohonan yang ada di tengah-tengah laguna sana. Dan konsep yang kedua akan menjadi spot rekreasi yang mana akan ditata sebagai taman, atau ya nanti saja kita akan menunggu informasi lebih terupdate dari pihak pengembang di sini yang tidak lain adalah ITDC sendiri. Ya, sedangkan di sini juga di run off aspal yang ada di sisi kanan trackline dari tikungan ke-12, ya, menuju 13 sedang dilakukan milling untuk pengikisan sedikit, dan nantinya akan di aspal lagi untuk lapisan yang lebih tipis agar lebih sempurna. Dan itu pun dilakukan karena setelah melakukan virtual assessment dalam kaitannya dengan homologasi yang sudah dimulai sejak pertengahan Agustus kemarin. Dan ini dilakukan karena diskusi dengan FIM sendiri maupun dengan Dorna Sport. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya, sekilas kita melihat memang beberapa titik yang sudah diaspal terlihat hitam dan yang lain terlihat putih atau terlihat berdebu. Namun tidak jadi masalah seperti yang kita uraikan di awal durasi tadi. Nantinya setelah tuntas semua pengerjaan, tuntas dengan finishingnya, maka akan ditata dan menjadi bersih dan sangat-sangat kinclong tentunya. Wah, cantik, guys. Ada beberapa sudah jalan telapun di aspal. Mandalika ini setelah melakukan virtual assessment dengan Dorna kemarin, dan pada pertengahan Agustus 2021 progres pekerjaan keseluruhan di sirkuit Mandalika ini sudah hampir 95% dengan pekerjaan tunnel selatan atau tunnel 2, kemudian tunnel utara atau tunnel 1, lalu pengaspalan trackline serta concrete barrier yang masing-masing sudah mencapai 100% selesai. Wah. Ya, adapun pekerjaan di dalam trek pun masih terus dilakukan dan akan selesai dalam hitungan beberapa hari, seperti pengaspalan inner dan outer stairway road yang sudah mencapai 99%, kemudian run off grass yang sudah 98%, lalu ada run off gravel yang 90%, serta ada run off aspal yang sudah lebih dari 60%. Ya, selain itu tentunya teman-teman semua juga sudah tahu kalau beberapa pekerjaan di luar trek yang dilakukan secara paralel seperti bangunan race control. Selain itu juga ada observation deck dan spectator fence yang selesai pada September 2021 nanti, dan juga gantry atau start finish lampu yang ada di trek lurus yang dipastikan selesai sudah di bulan ini, ya. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan juga untuk virtual assessment sebagai rangkaian dari homologasi sirkuit Mandalika pun sudah dilakukan, ya, dan mendapat respon yang sangat luar biasa dari tim Dorna yang akan menggelar World Superbike, yang menyebutkan bahwa sirkuit Mandalika ini sebagai sirkuit yang super super safety.
super super guys. Dan saya ingatkan lagi ke teman-teman semua ya, kalau homologasi merupakan serangkaian proses penilaian dari kelayakan setiap komponen dalam pembangunan sirkuit, mulai dari desain, kualitas aspal, keamanan, serta masih banyak lagi, dan tentunya ini harus merujuk kepada peraturan yang sudah dibuat oleh FIM. Oh. Jadi Mandalika ini dibangun dengan benar-benar ketelitian yang sangat-sangat tinggi, karena sirkuit ini bukan sirkuit seperti sirkuit biasa atau sirkuit motocross atau sirkuit road race, tapi ini adalah sirkuit yang bertaraf internasional untuk MotoGP, Moto2, Moto3 dan untuk USBK maupun untuk gelaran-gelaran internasional lainnya nanti seperti ATC atau Asian Talent Cup. Nah, untuk keputusan layak atau tidaknya sirkuit Mandalika ini untuk menyelenggarakan event pun nanti akan diumumkan beberapa minggu menjelang event tersebut. Tidak hanya sirkuit Mandalika, tetapi sirkuit-sirkuit yang lain yang di dunia pun yang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu itu pun harus dihomologasi sebelum menggelar event. Oke guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi penerangan daripada admin yaitu Agus Arianto dengan serangkaian homologasinya sirkuit Mandalika. Jadi apa yang pastinya di sini ialah sirkuit Mandalika merupakan salah satu sirkuit internasional guys, dan akan mendapat salah satu pengiktirafan yang sangat dikelaskan sebagai kelas terdunia. Jadi apa yang dapat kita saksikan ialah setelah pun 90% ya persiapan untuk melaksanakan secara keseluruhan yaitu sirkuit, dan ini menyebabkan sirkuit Mandalika akan menjadi satu tempat yang menjadi ramai pengunjung daripada seluruh dunia. Dan dikatakan dan dikabarkan yaitu akan selepas sahaja persiapan 90% ini ataupun persiapan daripada sirkuit ini akan terus dilaksanakan beberapa pertandingan ataupun competition yang akan bakal diadakan. Jadi itu adalah salah satu benda yang sangat terbaik dari segi informasinya. Dan kita boleh saksikan bahwa setiap sudut yang telah diterbangkan daripada drone ataupun video yang telah disebutkan oleh admin telah menunjukkan pengaspalan itu hampir keseluruhan telah pun siap guys. So guys, jadi itu adalah salah satu benda yang saya dapat kongsikan kepada anda. Apakah info dan juga komentar daripada anda boleh turunkan di ruangan komentar. Kita akan sama-sama saksikan lagi selepas ini apakah lagi berita-berita terbaru yang disampaikan oleh admin Agus Arianto. Jadi guys, itu adalah salah satu benda yang boleh disampaikan. Jadi kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Terima kasih kerana menonton video ini dari awal sehingga selesai. So guys, jangan lupa berikan juga ya saranan ataupun cadangan kepada video-video selanjutnya. Kita akan teruskan kepada konten-konten pada masa akan datang. Jadi guys, terima kasih. Itu adalah informasi dan juga maklumat yang disampaikan daripada video reaction saya pada kali ini. So guys, itu saja. Minta maaf kalau ada kata tutup bicara daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.